Ketika saya berhenti dekat traffic light, dekat ni flying over dekat Melaka Central, saya pun berhenti sama menghadap ke sana. Seorang Cina, orang Cina kata apik lah kan, pakai slow pendek. Dia pun berhenti, isap rokok, sama-sama berhenti kerana traffic light merah. Sebelah sini, apa ni, gambar-gambar calon BN dan sebagainya kan. Saya apa, saya nak, saja nak usik, nak tanya lah. Nak tanya hati dia. Saya kata, ubah. Ya ubah. Saya kata, ya ubah. Apa sahabat ubah? Ha? Kan sudah lama. Dia kata, sudah lama oh. Banyak sudah lama. Sudah lama oh. Banyak lama. Ya? Habis dia minta 5 tahun lagi. Masih kata, minta lah 5 tahun lagi. Tolonglah 5 tahun. Tolong 5 tahun lagi. Dia jawab, ini 55 tahun bikin apa? Apa mungkin buat? Apa lu buat? Dia cakap sama saya. Lampu paling jauh jalan. Maknanya tuan-tuan, bagaimana bacaan tiap-tiap kepada rakyat Malaysia ini, ha? Membaca politik hari ini, ha? Kerana kita telah berjaya memecahkan tembok halangan yang dibuat oleh UMNO selama ini. Maka sebab itulah kita kena gunakan kesempatan ini dengan semaksimum yang mampu untuk kita mengubah kerajaan yang ada ini. Tanpa ubah, tanpa kita menguasai Putrajaya, ya, kita takut kita akan menghadapi depan kita ini macam-macam masalah jeranggap samar ini. GST-nya, tuan-tuan tahu GST ya, bagi saya ganyang sampai terkulai ini. Dia akan kulaikan kita, akan ambil segala wang kita, cukai untuk dia cover balik. Sebab dia sudah keluar wang banyak-banyak. Good. Tapi kadang-kadang setengah orang tak boleh membaca lagi dah. Berbanding dengan bangsa saya, orang Melayu, ya, saya selalu kadang-kadang perobok jugalah. Tapi cara yang beradab lah, cara dengan apa, dengan spontan lah kan. Kadang-kadang payah mereka nak membaca. Inilah namanya UMNO telah berjaya menjadikan orang Melayu politik pengikut dia seperti anak ayam. Tahu anak ayam tak? Anak ayam bila kita beri makan, sama beri makan apa? Dia nyanyi-nyanyi. Oh bagus. BN juga bagus. Tapi dia tak tahu bila ini ayam sudah besar, dia kasih potong. Dia potong lah. Ya, macam mana dia potong? Dengan mengenakan berbagai-bagai perkara yang boleh menyusahkan rakyat, terutama dari segi bebanan kehidupan kita. Sebab itulah janji pimpinan kita, antara lain kita akan menurunkan harga minyak. Siapa tak mahu harga minyak turun? Mau. Yang tak mahu mungkin kereta dia pakai air. Ha, dia tak mahu. Kalau pakai air boleh jalan kah? Air juga kan. Ha, semua orang pakai kereta. Sebab kereta sekarang ini merupakan sebagai alat kemudahan yang penting bagi kita. Siapa yang tak mahu supaya PPTM ini dihapuskan? Kerana kita mahu anak kita masa depan mendapat pendidikan yang cukup sempurna dan sebagainya. Daripada kelas rendah sampai ke universiti. Siapa tak nak? Kalau ada pun tak nak, mungkin orang itu orang kaya yang senang. Soal sekarang berapa orang yang kaya, yang kaya di kalangan mereka saja, tuan-tuan dan puan-puan. Ini masalah. Masalah sosial hari ini. Ya, masalah sosial, masalah jenayah. Masalah pengabaian kepada masyarakat orang Islam seperti Kelantan, dinafikan haknya untuk mendapatkan minyak. Royalty. Pada itu hak. Tapi dia kata nak bantu orang Melayu. Melayu apa Melayu? Nak Aziz, kan itu Melayu Islam. Mengapa tak mau tolong? Orang Kelantan ramai majoriti. Tapi mengapa? Inilah namanya, kata Ustaz Fadil dulu saya ingat, ya. Dia sudah kata, ini UMNO ya, jahat. Bila dia cakap tahun 80-an, dia sudah mati. Dia kata ini UMNO jahat. Dia pun sudah mati. Dia kata sudah 84 tahun dulu, 8 tahun 84 dulu dia sudah kata UMNO ini jahat. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh biarkan negara kita ini diperintah oleh UMNO barisan selama-lamanya. No. Sebab kita berada dalam negara demokrasi. Apa makna demokrasi? Memberi ruangan kepada untuk menentukan
ya, kepimpinan, ya, sifat kepimpinan masa akan datang untuk memimpin kita rakyat Malaysia, untuk berganding bahu antara satu sama lain, kerana kita ni sama-sama rakyat Malaysia. Sama-sama kita duduk di bumi Malaysia, di bawah matahari yang sama, bulan yang sama, tanpa mengira kaum, bangsa, orang dan agama. Itu realiti. Ini benda yang perlu kita faham bersama. Bila benda ini kita faham bersama, itulah Tuhan kata li ta'arafu, untuk kamu kenal mengenal. Jadi kenal mengenal menimbulkan rasa cinta mencintai, tolong menolong, bantu hormat antara satu sama lain. Inilah yang kita nak lahirkan, satu masyarakat baru di Malaysia. Sebab kita tengok dalam konteks PKR, Cina ada, India ada, Melayu ada, dalam konteks India apa ni, DAP pun ada, dalam PAS Islam, baru ni kita sudah berjaya menubuhkan Dewan Himpunan, perhimpunan apa PAS. Kita 20 tahun tu tak boleh terfikir lah. Tapi bagaimana pemimpin kita matang dan rakyat Malaysia matang, ya, ini benda yang menakutkan UMNO. Sebab itu hari-hari dia menimbulkan isu perkauman. Dan bagaimana Nordin ini dia merendah-rendahkan martabat orang-orang India. Zulkifli Nordin. Zulkifli Nordin, maaf. Bolehkah kita biarkan orang ini bila datang pilihan raya dia menimbulkan isu-isu perkauman, dan benda ini menjadi masalah untuk generasi yang akan datang? Sentiasa kita ini dalam keadaan curiga-mencuriga, ya, cemburu antara satu. Sampai bila kita nak menyelesaikan masalah Malaysia? Sebab itulah kita mahukan kepimpinan yang mantap, berganding bahu antara satu sama lain. Walaupun DAP ada ideologi yang sendiri, PAS dan PKR, tapi perbezaan ideologi tidak boleh menjadi sebab mengapa kita tidak boleh menumbangkan Barisan Nasional ini, tuan-tuan. Jadi saya rasa sebenarnya inilah malam yang pertamalah saya bercakap penuh dengan semangat, ya. InsyaAllah malam-malam akan datang saya bersedia untuk Maka sebab itulah hari ini bacaan politik orang-orang di Sabah, ini kalilah gambaran, ini kalilah merupakan sebagai satu sikap yang serius, yang bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan Barisan Nasional ini. Bukan kerja main-main. Sebab itu Lim Kin Chiang, dia boleh, bak kata penceramah tadi, dia kalau nak menang dia boleh bertanding di Ipoh. Usam dia boleh bertanding di Kota Baru, dia boleh menang dengan selesa. Salahuddin dia dah dapat 2 penggal, dia boleh dia boleh minta lagi, dia boleh lobby lagi untuk bertanding di Kelantan. Tapi mengapa mereka balik ke Johor? Maknanya kita nak tunjukkan kepada rakyat kita adalah bersungguh-sungguh serius untuk mengubah kerajaan yang ada ni, kerana kita tak boleh tahan lagi lah. Ini kalilah tukar. Bak kata Tuan saya Pah Melaka, jangan kita gambarkan lain kalilah. Lain kali lagi bila? 10 tahun lagi ke? 55 tahun lagi? Belum tentu lagi. Yang paling bila dia berkuasa, dia akan kenakan kepada kita berbagai-bagai undang-undang dan sebagainya yang menyebabkan kita lebih susah untuk kita bergerak lagi. Paling tidak takut-takut dia menyekat perkembangan politik yang ada hari ini, supaya mereka akan kekal dengan puasa mereka itu. Dan ini satu benda yang tak patut kita dapat. Sebab masa inilah untuk kita mengubah, ibarat macam buah yang sudah ranum, sudah masak, jolok ajalah. Jangan tunggu sampai dia buruk, sampai bulan di atas. Rugi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa setakat itulah saja yang dapat saya sampaikan. Ini anak saya ni. Saya tak bercakap di mana dia bertugas. Saya sudah latih, sudah didik anak saya 8 orang, semuanya masuk dalam perjuangan kita ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.